Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dadeng jamaah pengawasan ibu-ibu wonten ing Pirak Mertosutan, naminipun napa Bu jamaahipun? Al-Falah. Rahimakullah. Insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten kraos jenengan kula sampun ninggalaken wulan pertama di tahun 1444 Hijriyah. Bulan Muharram sudah habis. Masuk bar Muharram niku bulan apa, Bu? Syafar. Tambah angka tahun sudo jatah umure. Saya suwe ora saya enom, ning saya tua. Mula nek ngrumangsani saya tua, aja teklek nong krikilan. Tuwek tuwek. Oh, anten apa? Ibarat padi, semakin padinya bagus, semakin berisi, semakin merunduk. Wang niki wonten mboten sing usiane gek kepala telu? Wonten. Ning rata-rata wis di atas 4 nggih. Pengajian iki ngendi-ngendi jan oke-oke iki tuwa, tuwa mbok mung menawa ngrumangsani nek tuwa ki cepak ora ngono. Iki pun do siap dereng ta niki? Maksud kula niku siap napa, Ibu? Kula ora matur, mbok menawa do ngrumangsani nek cepak. Pun do siap dereng. Lulah ngono, siap ra siap ya kudu gelem ra gelem kudu. Sapa ngerti jenengan dhisik kula keri? Napa kula keri jenengan dhisik milih pundi? Apa malah bareng? Wallahu a'lam, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting gandeng jenengan kula kira diwenehi ngerti. Mula sakniki apa meneh ngrumangsane wis tuwa, ayo enggal golek sangu sakake-akehe. Penentu kebahagiaan yang kekal itu hanya hidup di dunia. Ojo ngangsi getun. Getun ki onone nong buri. Maka dengan banyak beramal, insya Allah nanti jelas kaplingnya. Nek rumaos durung okeh amale, yo mulai kapan meneh. Nek era ora saiki le inggal mulai. Yo nek
ngenteni tekan umur 70-80. Lah wong jenenge mati ki swayah-wayah wangun. Esok mati wangun, awan mati wangun, tengah wengi mati wangun, cilik mati wangun, enom mati wangun, apa meneh tua mati. Ora loro mati wangun, lora loro ora mati mati. Kok wangun? Ya ono. Mulan jenengan kula sok ndonga, jenengan sok ndonga ngeten iki mboten. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzakona wa ilal khairi qoribna wa anisyari ba'idna. Sok dungo ngoten boten niku dungo jaluk datang Allah, mugi-mugi ya Allah berilah umur yang panjang, berilah badan yang sehat, kuatkanlah iman, sinarilah hati, baikkanlah amal, luaskanlah rezeki, dekatkan dengan kebaikan, jauhkanlah dengan keburukan. Niku arti donga sing kula waos pun apal nopo gek mireng niki wau. Oh. Jenengan nek sing mireng bendina dongane Rabbana atina hasanah wa fil kuwi wis mencakup kabeh ning kurang spesifik. Nek ra ngono sing diapali dongane ya ming Allahumma barik. Jare lho Bu ning minggu yo niki jari ini arah ngusir setan ki dungane Allahumma barik lana jane. Masalahe nopo? Setane wedi kok ndak. Ibu, Bapak mong Pak is kula nggih kan. Pak Barmawi nyen sewu. Ibu-ibu mila monggo, bekal yang terbaik itu hanya ketakwaan. Ibadah itu bekalnya pertama adalah niat. Cetha ta Bu? Jenengan ajeng tindak mriki niate napa niki wau? Oh, ngaji. Nek ngaji ki napa? Hah? Golek ilmu. Masalahnya nyen sewu, ilmu ini syarat untuk diterimanya ibadah. Ngamal nek ora nduwe ilmu ra ditampa. Ning ilmu ora nduwe amal ra masalah. Ning kan jenengan kula harus beramal. Masalahe sok nek nong akhirat jenengan kula niku wis ora napa-napa ana. Nang akhirat nang surga wis ora perlu salat, ora perlu poso. Sing perlu poso salat kuwi nang donya. Mula penentune men sok kepenak apa-apa ana. Yo nang kono ki ming dibatin langsung metu dhewe kok, Bu. Nek percaya wong kula ya rong tau ndono. Nek percaya. Mula niat ini bekal untuk ibadah kita yang pertama. An-niyatu mutaronatu bil fi'li. Niat sing bener kuwi kudu dudu bukti kanggo amal perbuatan.
nek niate are ngaji golek ilmu nang kene ya mestine nyun sewu ya tenanan le ngaji aja pati kondur nek rung ditutup nek masalah posisi le tengok ra masalah arep selonjor monggo kesel boyo elendetke ya monggo ro ngantuk sithik ya ra popo tapi jenengan kudu ngerti ngantuk iki sedulure pati dadi nek ngaji ngantuk wis kepengin jadi niat harus kita luruskan ibu ini ya aku lo maklum kok menungso ki biasane sregep mangkat mireng kene kadang tekan ngomah lali mulo nek ndembeng iki jenengan lali iso goleki meneh mangke jenengan mang buka teng channel UST Zulianto official pengajian teng Mertosutan nek lali jenengan buka sesuk ana satu minggu yang akan datang kita upload nggih dadi ning yo aja lali subscribe like and share nanti tak edit nanti biar ibu-ibu kelihatan nanti setelah ditutup nyun sewu ampun kondur lenggan ngeten iki tak ambil gambarnya dulu karena niki wae kula nyun sewu agar arep mendhetrien mboten sempat kula kula ki wis siap ajeng mangkat onten tamu Bu. Tamu ngeteri duit. Ning duit orang nggih kula. Duit nggo mbantu panti asuhan gen kula. Jenengan nek dereng wireng kula informasikan kula umumke kula nyun sewu nyuwun ngestune ajeng damel pondok pondok anak yatim duafa terlantar wingking kula niku nyun sewu riyen anak kula cita-citane badhe mulang tahfidz teng riku ning Allah sampun berkehendak lain. Kira-kira 70 hari yang lalu anak saya sudah diambil oleh Allah. Nggih, mbok pilih wonten lepate le jenengan nyuwun dipenparing pangapunten nggih. Kalih nyuwun doanipun. Ada tanah seluas 577 lebih sedikit ditambah wetan kali juga diwakafkan separuh. Jadi sekarang seluas hampir 1000. Itu akan kami dirikan asrama panti asuhan anak yatim. Saat niki nembe proses pengurukan bangket tur wis randi dana dadi entek danane mandek sementara gek tak deki limasan ki sekretariat kalian mbok bilih panjenengan teng sekitare onten anak yatim utawi duafa miskin monggo sakniki tesih nampi nggen kula mangke dilebet tenggen kula kula sekolahke umum kesehariane nggih kita hidupi kita sangoni lan kita ajak ngaji teng riku gratis semuanya monggo mbok pilih sekitar mriki onten kotanya baru di bawah 10 karena memang tempatnya belum siap baru sementara kita dirikan limasan tapi sudah saya kamar-kamar kemarin nonton singet teri kasur yeah. Ada yang sudah akan memberikan apa mebel ada yang sudah kita buatkan almari meja belajar komplit tinggal masuk bisa tapi sifatnya sementara semuanya karena memang gedungnya belum jadi legalitasnya alhamdulillah sudah kita daftarkan ke Kemenkumham sudah oke okay. Kemudian penetapan negara juga sudah
kula dereng saged damel rekening atas nama yayasan karena masih kurang NIB. NIB itu nomor izin berusaha. Nggih. Terus niku pun kula teng kantor niku mboten entuk kon online. Le online wis bola-bali ora dadi-dadi. Sudah kita minta tolong sampai sekarang belum jadi. Kemarin ke bank bisa ndak Pak? Nanti saya susulkan. Tidak diterima, Bu. Belum diterima. Kalau itu nanti sampai 100 hari Kemenkumhamnya hapus karena belum diisi rekening atas nama yayasan dengan modal 10 juta. Uangnya sudah siap tapi rekeningnya yang belum siap. Ya mugi-mugi doa panjenengan insyaallah dalam awal-awal bulan ini segera bisa. Karena apa? Karena hanya masih nunggu satu itu yang persyaratan yang belum jadi. Terus bekal kita ibadah itu pertama harus luruskan niat. Arep nopo wae tergantung niati. Terus jenengan tindak mriki niku kabeh nilainya tergantung niati. Nek niati mingarep golek snack, ya itu snack. Nek ra cocok ana ne ming grenengan. Ning kula yakin kok nek jenengan mboten nonton snack iki mangkat. Ning cobonen sih ora terus sudo. Ya. Jadi niat dan sebelum niat ini memang harus sudah masuk kategori orang yang beriman. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah sing rawuh kabeh wis iman. Ming imane kelasnya beda-beda. Nek jenengan kula pengin jaga iman niku syarate ana telu. Men imane apik kuwi titenane siji wong imane apik ki seneng nang masjid. Halo, jenengan do seneng teng masjid mboten? Sedina sewengi le nang masjid ping pinten? Kok ora patek cetha to iki jawabe? Jenengan nang masjid sedina sewengi ping pinten? Sing ping 5 ana. Sing ping pisan ana. Sing ping 2 ana. Sing sok mangkat sok ora ana. Pengajian terus ning jamaah ra tau ana. Ning nggonku nek kene ora kok. Nggih. Kelasnya beda-beda. Mula nek jenengan kula niku wong iman sing tenanan ki kudu seneng nang masjid. Innama ya'muru masajidallahi. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mau memakmurkan masjid. Tapi orang ming wong beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Itu ciri-cirinya wong sing seneng nong masjid. Maaf Bu, ibu-ibu nek teng masjid kalih garwane sok dilarang mboten? Nek cara mriki kalih nggen kula padha mboten nek teng masjid ki biasane diwakili. Teng mriki wonten mboten sing suami istri anak nang masjid terus wonten mboten? Ora ono. Nggen kula paling nek ibu mangkat bapak ora, nek bapak mangkat ibu ora. Gwen kula nggih ana bapak ibu sak anake ora. Yen kula mriki raduh. Ora aduh ki alias
maaf Bu, jenengan mang periksani masjid ki saiki krisis anak muda. Krisis anak muda dan krisis muadzin. Mula sing adzan ki tak rungokke ya tuwa kabeh. Sing nom-nom ki donon di ibu sing do nang masjid ki mbok putune apa putrane dijak. Engko nek rame disengeni karo takmir, jenengan nyun sewu nyegat apa nyedaki takmire Pak. Anak niku dunia rame, nek jenengan sengeni sesuk ronong nang masjid generasine entek. Nek ana cah cilik nang masjid kok pipis aja digetak, nek digetak le pipis banter. Ngoten niku. Nek dioyak mlayune ora metu ngubengi masjid, pipise rata. Nek cara kulon pro sing paling rame diwehi hadiah. Ning le menehke karo diceriosi le, kowe tok hadiah saiki mergo paling rame. Ning sesuk ora tok hadiah nek paling rame, kudune nek arep tok hadiah dadi paling anteng alus. Mula sing darah tinggi sepuh-sepuh ki nek ana nyun sewu anak nang masjid geguyon niku kudu ditahan kesabarane aja prengat-prengut. Engko ndak wedi mula sakniki nang masjid anak remaja ki jan sithik tenan. Mula piye to carane makmurkan masjid? Banyak cara, Bu. Dana masjid ki ajangan semata-mata hanya untuk membangun. Nek masjid wis apik kok arep nggo bangun apa? Mestine kudu nggo bangun menungsane. Carane piye? Dana masjid wis ra secara fisik ra nggo bangun, nek ana masyarakat sing lara, dana masjid atau nama masjid nggo menyantuni. Nek ada anak yang miskin gak bisa membayar, masjid meminjami tanpa bunga, syukur dibantu. Nek angel kelas liar beda-beda ke miskin ya dipinjami ning balik kini ngora berbunga, itu kan sangat membantu. Ning kadang-kadang sing dibantu ini ngertinya diwenehke, padahal nyili niku wajib nyaur padha umume menungso ki nek nyilih ngalem basan disili minger kepethuk ditanggih malah nesu. Itu generasi kita, Bu. Mula nek pengajian ngenten iki ya sekali tempo putu putra sing gelem diajak rame sithik rapopo. Nek kula sing ngisi rame kula ra nesu kok, Bu. Masalahe kula ngalamin di anak cilik nang masjid rame. Jadi maaf-maaf, Rasulullah niku kalih putune nek salat dadi imam malah ditumpaki mriki le sujud suwe mergane apa? Men tutuke le numpaki teng mriki putune. Ora kok malah dicetot. Nek numpake nek sesuk ora mangkat, mangkat tenan, memutus generasi. Sing rugi sapa? Ya wong tua sesuk angel golekke pengurus pulau ki teng pundi-pundi niku sing gelem ngurus iki saiki sing tua-tua. Nong sawah ki sing tua-tua sing enom ra ono cekelane HP, ra ono sing cekelane pacul. Golek wong tandur saiki ya angel. Lah sok sing arep garah sawah sapa? Diku ya. Jadi wong iman niate lurus. Terus kemudian apa? Yo duwe ilmune. Nek ora duwe ilmune ra klakon, Bu. Nyun sewu salat ki nek tanpa ilmu rasa. Mula nek salat ora golek ilmu, dhisik kile golek ilmu tentang salat. Ngeten to, Bu. Jenengan ngeten iki talabu ilmi akan diangkat beberapa derajat oleh Allah. Dan pengajian seperti majelis malam ini nilai ini luweh apik katimbang sholat sunat sewu rokaat.
ngacung sing tau salat sunat ping 1000. Ora ana wong pindhoe ra mesti. Niku lho, Bu. Jadi ibu-ibu, monggo kita harus punya iman, punya niat yang lurus, punya ilmu, dan kita akan diuji. Semakin tinggi kadar iman kita, ujiannya semakin berat. Kalau kepingin damel pondok anak yatim, menurut jenengan apik napa elek? Apik sae. Ning tidak mesti semua orang senang. Ternyata juga ada yang serik. Saya banyak dapat fitnah. Tapi nopo tak urusi, malah awakku kuru. Mendingan ternyata ilmu ngepluki juga butuh. Nek ana suara-suara sing ra apik kok dipikir, oh malah ngenes, Bu. Nyun sewu. Selama kita benar, selama kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar, itu nek ming suara-suara sing ra seneng, sing serik barang ngono kuwi hal yang biasa. Ora mulus, Bu. Nyun sewu. Makanya kita harus apa? Kita harus juga punya kesabaran. Ojo sidak sidik merengut, ampun, Bu. Yeah. Jadi amal itu atau bekal kalau kita beramal, saya urutkan lagi. Ikhlas, niat ya maaf-maaf. Niat yang lurus, punya iman, punya ilmu. Terus apa lagi tadi? Halo? Oke, tekan kiwi. Punya kesabaran. Dan yang terakhir, ikhlas. Jadi ilmu, niat yang lurus, iman. Terus apa lagi? Ya? Kesabaran, ikhlas. Nek ora sabar kok nganu, Bu, nyun sewu. Nek opo-opo dipenggale, dipikir tur tidak tersalurkan kok ndak stres. Nah, mulai ibu-ibu, monggo kita harus merubah mindset kita. Senanglah kepada orang atau kepada siapapun yang orang itu senang, kita ikut senang. Nek ada sedulur sing susah, kita juga ikut susah. Jangan nek ana wong seneng awake dhewe malah serik. Nek ana wong susah malah seneng. Kuwi jenenge jenengan dendam mangkel. Wong nesu ki ora iso dirampungi kan nek dibales dengan nesu. Nek jenengan kalih garwane jenengan kok kakunge nesu, jenengan kudu ngalah, Bu. Nek sing kakung nesu jenengan melu nesu, gelut. Empun lah. Saya sebagai laki-laki juga nek istri saya marah, saya harus mengalah walaupun tidak salah. Gitu loh. Mengalah bukan berarti salah. Mengalah untuk menang, untuk memperbaiki. Ibu-ibu ya di senjata toh, Bu. Nek kakuing nesu wacana Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sebagai asifa, obat. Obat apa? Marahku ya iso diwacake Quran. Nek bapak jenengan garwane nesu wacana Quran, manjir golekno surat Yasin. Niku. Mula jenengan kula, mari kita beramal yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa, kita bisa beramal yang disukai oleh Allah. Lah, amal sing disukai oleh Allah itu apa? Bukan sholat kita,
bukan puasa kita, bukan maksudnya kita, bukan. Yang amal yang dicintai Allah itu amal yang bisa membuat senang sesama manusia dan Allah juga senang. Contoh sedekah. Napa, Bu? Sedekah nek jenengan weweh dateng tangga, tanggane jenengan sing jenengan wewehi merengut napa seneng? Matur nuwun napa misuh? Iza, maka kalau kita bersedekah itu akan berbuat amal yang disenangi oleh Allah. Nek sholat untuk kita sendiri, puasa untuk kita sendiri, tapi kalau sedekah itu untuk orang lain. Maka ada catatan 4 sedekah yang utama. Ada 4 sedekah yang utama itu. Bu, sedekah karo sedekah padha mboten? Unine beda, ning maknane ya sama. Infak ya padha, cuma nek infak nuki kadang-kadang identik kepada uang gitu. Nek sedekah kan ora kudu uang. Mesembe juga sedekah. Mula nek ra duwe apa-apa nek arep sedekah mesem. Sing penting ora ana apa-apa kok mesem, kuwi jenenge stres. Nomor 1, sedekah sing utama niku sedekahlah, sedekah manakala panjenengan sehat. Jadi sedekah utama niki ana papat. Nomor 1, sedekah di waktu sehat. Sehat tak jenengan golek duit sengkut nggih ta? Esok tekan sore keporo direwangi ngelembur, itu duit oke, sehat, seneng, jenengan ya kuduli sedekah oke. Sedekah ki sing apik sithik penting ikhlas napa oke tur ikhlas? Hah? Oke tur ikhlas, ning jenengan pilih sithik penting ikhlas napa oke tur ikhlas? Lho, lain jawab bingung. Apik oke tur ikhlas, ning sing dipilih sithik penting kuwi jenenge cethil. Manakala sehat kita ini harus senang sedekah, Bu. Jangan ngenteni lara sedekah, ra iso. Nek gak sehat, pinter golek rezeki, ya kita sedekah yang banyak menurut kemampuan. Banyak itu tidak mesti sama di antara panjenengan. Menurutku, aku infak sedekah 1000 wis oke. Wong penghasilanku sesasi ming 600.000, ku 1000 wis oke. Nene penghasilan sesasi kok 3 juta, 1000 ki banget tem. Loro, sedekah sing utama ki sedekahlah dikala panjenengan sangat membutuhkan. Ayo, abot buatan Bu. Jenengan gak butuh-butuhe, jenengan nek arep kepengin sing utama, sedekah tetep jenengan tindake. Umpama jenengan didit 100.000, siji tanggane digawe mantu kudu nyumbang, loro putrane njaluk seragam ro bayar sekolah, telu mejiti arep ambruk nek lek ra dandani, kuwi ambruk butuhke dana. Ha niku kira-kira jenengan didit 100.000 sing dinomerke siji sing endi? Hah? Halo? Nyumbang. Nomor loro sekolah. Nomor telu bantu
masjid buntute piye nek turah nyumbang randi dit wani utang bayar sekolah randi dit wani utang bantu masjid randi dit ora utang sak duwe. Maka sedekah yang utama itu manakala kita sangat membutuhkan. Tiga adalah sedekahlah dikala panjenengan pengin kaya. Lho nek kon sugih malah kon sedekah. Jenengan sing rawuh niki, sing tindak niki, do kepingin sugih mboten? Kok lu jawab? Lira ta iki. Jenengan kepingin sugih mboten? Nek sugih, kepingin sugih, seneng o. Sodako. Bu, kula ming cerita lo niki. Kula niku ajeng bangun pondok niki, ada seorang ibu berinisial P. Dalam minggu Dian siring wetan, ora tak cetak kayak gue tak jenengan parah nih. Niku suami istri tenggen kulo. Ngapunten, piantune biasa, pekerjaannya bakul sayur. Tenggen kulo beto arto sak kresek sementen iki. Jumlahe pinten 10 juta. Bakul sayur, Bu. Sore-sore tenggen kula ngarepe poso kala wingi. Yen sewu 10 juta seorang penjual sayur, ya Allah, ya Rob, ranking pertama. Bahkan kula share sekarang sudah ada sekretariate limasan tambahi 6 juta, Bu. Jadi sudah 16 juta demi Allah sudah saya terima 16 juta. Bahkan inisial P ibu P niku tesih ngendika Pak Yul muga-muga tesih diparing rezeki benjing ajeng umroh yang kedua makih bar umroh nek onten rezeki kalau tak nderek malih sudah 16 juta. Ya Allah ya Rob, ternyata orang pengen kaya itu gemar sedekah semakin cepat le kaya. Ning jenengan sing do sami periksani sing do sugih-sugih kae ternyata orang mesti seneng sedekah malah cetil. Sugih jebule cetil. Ning yang saya ulo ojo seru-seru boten piantun mertos tan boten luar negeri. Kadang-kadang wong wong blek gedu sehat nyon sewu diparani jaluk bantuan, ya Allah ya Rob, ora mesti metu ana kok Bu. Ya Allah, makanya kalau kita ingin bersedekah yang terbaik dan waktunya adalah manakala kita punya niat menjadi orang yang kaya, senanglah sedekah. Ya, telu nggih, Bu nggih. Sing siji tak bukake kepekane kula lali niki. Nggih. Jadi kula Bang Suli, nomor siji sedekahlah manakala engkau sehat. Yang kedua, sedekahlah manakala engkau sangat membutuhkan. Yang ketiga adalah sedekahlah panjenengan manakala panjenengan pengen kaya. Itu sedekah yang terbaik. Dan yang keempat adalah sedekah manakala panjenengan merasa kurang atau kekurangan. Itu contohnya nek merasa kekurangan itu sebenarnya seperti uang yang saya tadi contohkan. Sebenarnya kita ini 100 ribu ini kurang untuk bayar sekolah, kurang apa meneh kok karo nyumbang, apa meneh kok karo nggo bantu
masjid. Ning nek jenengan pinter dibalik, sudahlah. Ya Allah, minta sama Allah saya tak membantu sedikit gue masjid, ya nanti kurangannya tak utang, maksudnya utang sing gue bayar sekolah karo gue nyumbang, itu baru pilihan yang pas, yang pinter. Ning kadang tidak wong gue bayar sekolah kurang, gue nyumbang wirungono kok arem bantu, bantu kiyo nek duwe. Padahal sedekah yang terbaik itu manakala kita kekurangan, Bu. Jangan kita ini sedekah menunggu uangnya banyak. Jangan, Bu. Karena apa? Engko nek uangnya banyak malah maneman sambu. Uangnya berapa, Bu? Isunya nong berangkas 900 miliar kuwi duit kabeh, ora nate ngerti dereng. Sak miliar ora ngerti. Ya Allah. Tapi apakah bisa menyelamatkan dari siksa neraka? Tidak. Makanya agar kita ini nanti bisa cepat lek hisab, bahkan tidak dihisab, ada amalannya, Bu. Apa? Satu, berbaiklah kepada orang yang menyakiti hatimu. Dua, dermawanlah kepada orang yang pelit. Halo? Kok jenengan rada merengut iki mleh? Ngapii marang wong eleki. Saged mboten? Kok orang dijawab iki ya? Ngapii marang yang ngelek iki ya abot tenan. Tapi bisa kalau kita mau. Makanya nyen sewu, kita kalau disengiti orang jangan membalas dengan sengit. Jenengan seneng silaturahmi marani nggone wong sing medhot silaturahmi, itu akan mempercepat hisab, bahkan tidak dihisab, Bu. Oh, ning ya kowe mau kembali kepada iman, yakin apa ora? Saya berusaha, Bu. Maaf. Jenengan nek maos novel kula, jenengan nate mireng kula gadah novel, Bu. Mboten mireng. Ah, pernah nek penasaran beli. Saya punya novel Sepotong Rindu Untuk Ayah. Nah, kemarin akeh diwawancarai di Prokes, di YouTube itu ada wawancara berkaitan dengan novel. Iya, makanya nyun sewu, kalau sudah subscribe ya nanti kalau saya ngupload jenengan diberitahu. Tapi jangan lupa klindingi kayak ya di dumo, tadi ingin nanti diberitahu. Ibu-ibu sok ngasto HP mboten ta? Oh, mboten ta, Bu. Yang saya napa dumuk HP. Omong dino selfie kok nggih. Sepo-sepo senam selfie gitu. Iya, jeneng saya. Jadi itu, Bu, kesimpulannya ibadah, bekal untuk ibadah ini pertama harus ikhlas. Tidak urut enggak apa-apa ya. Ikhlas, harus punya iman, harus punya niatan yang lurus, harus punya ilmu, dan harus disertai hati yang sabar. Dan kita masuk kategori sedekah yang utama apabila empat ini kita lakukan. Sedekah manakala kita waktu sehat, sedekahlah dikala kita kekurangan. Yang ketiga, sedekahlah dikala kita sangat membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah sedekahlah apa tadi? Kalau jenengan kepengin kaya, itu sedekah. Jadi itu kesimpulannya yang saya sampaikan. Jadi kembali nanti kalau lupa silahkan buka YouTube-nya besok, nggih.